Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada yang tidak berdua? Patia sakit. Patia itu sakit dari sini di hari ini sama Kamis sama Jumat. Jadi menurut siapa sudah dokter dia harus istirahat selama 3 hari. Kurang izin dari Bapak. Jadi kalau tanya-tanya kabar lah, gimana keadaannya. Kalau Jiko kesepakatannya berapa hari sakit? 3. Oh 3 ya? 2 lah. Rizky waktu itu mau dijemput 3 hari udah masuk. Iya udah jemput. Oh iya. Sudah jemput? Selalu panas. Kemudian itu hari ini kita akan belajar tentang kerenitas pada manusia. Materinya sudah bapak saya. Kemudian nanti ada sedikit bayangan dulu kita. Kemudian materi yang digunakan hari ini namanya jigsaw. Jigsaw itu ada kelompok. Ada kelompok. Kalau lama sekali ya. Jadi kalian yang di kelompok ini merupakan semuanya ahli-ahli. Jadi di sini nanti ahli tentang albino. Di sana ahli tentang buta warna. Di sana ahli tentang poligami. Kemudian tugasnya nanti masing-masing kalian akan membahas tentang satu materi. Materinya apa? Misalnya ini membahas tentang poligatili. Jadi poligatili itu seperti apa? Pertanyaannya seperti apa nih? Kemudian ada contoh soal sudah terlalu perlu menerangkannya. Setelah itu kalian akan menyebar. Jadi tukar perkelompok. Berikutnya nanti ada kelompok baru. Kelompok baru ini ada jumlahnya tetap 6. Tapi masing-masing adalah tenaga ahli dari kelompoknya yang asal. Jadi ini ahli poligami, ahli buta warna, ahli hemofili dan sebagainya. Kemudian saling bertukar informasi. Yang ini harusnya lebih cepat ya. Oke, sekarang perhatikan dulu ke depan. Pernah tes buta warna? Siapa yang pernah pernah? Yang punya SIM harusnya cek warna. Kalian kuasai pada materi ini. Begini jelasnya dari pola-pola dari kelas pada manusia apa saja, dan membuka pertemuan pola ini peluang menganalisis kasus yang berkaitan dengan pola-pola yang jelas. Kejadiannya misalnya kalau hemofili pada wanita, hemofili pada laki-laki itu bagaimana. Kemudian membuat silsilah keluarga, silsilah keluarga itu apa? Kemudian menampilkan silsilah keluarga, membuat silsilah keluarga dari data hasil observasi tentang pola-pola identitas. Misalnya golongan darah, kamu golongan darah apa, adikmu apa, kakakmu apa, ibumu apa, ayahmu apa, terus ke atas. Kalau masih ada datanya ya, kalau data kan misalnya pada kartu identitas, misalnya kami ini sudah meninggal, KTP-nya biasa masih simpan. Itu ada data golongan darah. Kemudian menampilkan silsilah keluarga dari data hasil observasi tentang pola-pola identitas pada manusia. Selanjutnya kelihatan ya? Kelihatan mana ya? Pola identitas pada manusia. Nanti ada yang tertaut pada kromosom seks. Jadi dia diturunkan bersama sifat laki-laki atau perempuannya. Contohnya pada hemofili. Hemofili itu laki-laki perempuan, prosentasenya berbeda. Buta warna. Hemofili tahu ini ya? Apa? Susah atau sulit membuat darah buta warna. Tidak bisa membedakan beberapa warna. Ada buta warna parsial, ada buta warna total. Anodontia. Anti
tidak order gigi dan tidak punya gigi. Kemudian yang terpaut pada kromosom Y. Kemudian ada juga ada kromosom berpengaruh cepat yang tidak perlu pada kromosom Z. Lalu ada kromosom tubuh albino, berarti nanti konsentrasinya laki-laki perempuan sama aja. Albino, polidaktili, penial teknologia, brachium teknologi, talasemia, dan seterusnya. Kemudian ada golongan darah, itu juga tidak terpaut pada kromosom Z. Ada golongan darah APO, PN, dan resus. Jenis kelamin itu sudah tahu ya, kalau laki-laki X, Y, perempuan tahu ini? Min, apa ini? Duh. Jam, yuk ini jam namanya apa? Namanya apa? Di mana lokasinya? Di Inggris. Inggris. Sudah pernah ke sana? Kan kalau kelas 11 ada kampi ke Bali ya? Kelas 3, perpisahan di sini loh. Kayaknya cukup, tapi modelnya perwakilan ke sekolah 1. Yang ini apa? Saya lupa namanya, tapi itu nanti dari Inggris ya. Tapi katanya ini apa namanya? Wah, jadi ini bukan asli, tapi itu dari susun pakai alat dari konspirasi. Dari mana semua konspirasi? Yang ini? Wow. Di Inggris sudah? Ini sila-sila keluarga dari Ratu Inggris Queen Victoria. Ternyata dia warna biru mekar, biru bekar. Ini meninggal usia muda. Misalnya ini usia 23 tahun meninggal. Pangeran Leopold 23 tahun. Sini lebih parah lagi. Ada yang 23 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Ternyata mereka semua meninggal usia muda. Kenapa? Karena Queen Victoria dalam silsilah keluarganya didapatkan sering didapati laki-laki yang mengalami demo ini. Jadi kecanggihan teknologi saat ini, saat itu ya, saat itu belum mampu mengatasi demo ini. Sampai sekarang sudah masih susah. Jadi orang yang demo ini itu rentan terhadap kekurangan atau kehilangan banyak darah. Oleh karena itu nanti pada perempuan itu lebih fatal lagi. Dia nggak akan bisa hidup dewasa. Kenapa? Ketika dewasa dia harus mengalami menstruasi ya, dan menstruasi mengeluarkan darah. Kalau nggak ada faktor pembuluh darah, dia menstruasi terus lama-lama. Habis. Kan ini juga. Menikah dengan orang-orang albino. Kemungkinan karena anaknya nanti bisa albino. Stop, jangan dibaca dulu. Saya tanya yang laki-laki dulu. Urutan dari wanita. Tanggap lalu. Jadi dia.
paling penting warnanya masih dalam warna merah, hijau, kuning gitu mas kelihatan. Ada nanti buka warna total, buka warna total itu seperti monokrom. Jadi ada itu monokrom. Jadi lebih asik. Jadi tampilan tadi kalau dilihat orang yang buka warna total seperti ini. Jadi dunia hanya dua warna. Yang ini jarinya, ini separuh dari ini. Darah, tapi ada darah yang mau dari ini. Nanti jadi anemia, sel satu. Ini. Ambil materinya dari yang sudah di-share. Jadi sebelum kalian bertukar kelompok, kalian memastikan dulu konsepnya benar. Jadi diskusinya antar kelompok itu benar. Kelompok tentang membahas albino dan sickle cell anemia. Kelompok ini. Ya. Ini tidak terpalsek. Gak usah mikirin tingginya. Golongan darah ABO dan resus. Kelompok ini ABO dan resus. Ini juga tidak terkait dengan kromosom seks. Kebotakan dan polidaktili. Besar sini. Yang berbeda kalau kebotakan nanti ekspresi gen pada laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi itu. Kemudian juga tidak terkait kromosom seks. Hemofili bagian sana ya. Hemofili. Yang ini terkait kromosom seks di X-nya. Ini di X juga nih. Buta warna sebelah sana. Itu terakhir kali belajar. Oke, jadi kertas kalian yang sudah disiapkan itu dalam rangka untuk merangkum apa yang harus kalian jelaskan di kelompok berikutnya. Tapi kalau kita tanya awal, tahu boleh. Sama aja sih, karena yang penting kemudian musikal ya.
es besar semua apa yang kecil semua kita sementara mana yang pengaruhnya apa kalau sel darah itu banyak sabit dan perlu udah habis ya susah susah mengangkat nafas sehingga sehingga terlihat penyakit aneh itu sesuai dengan namanya. Yeah.
1 sampai 6 kan semuanya berhitung. Masih kelompok. Silahkan berhitung dulu. Dia cuma ngontak di satu daerah eritrosit hemoglobinnya mendap di satu daerah eritrosit. Terus kayak gue sampai gitu deh. Yang tadi ada kan tadi dari pemerintah. Terus afinitas oksigennya rendah, itu yang tadi dikasih sama oksigennya rendah. Itu kayak penyelaman biasa gitu. Jadi antibody sama antigen ya? Beda. Bukan yang kalau cewek rahamin jadi mati. Iya, mati ya kalau cewek rahamin. Kemungkinan anaknya itu mati. Iya, banyak. Cowok normal sama cowok yang buta warna. Terus ini ada cewek. Tiba waktunya kita menguji kemampuan saya. Tadi ada materi. Karena materi yang saya cukup hanya satu. Ada satu materi ya. Tolong ditulis di kertas kalian. Dari tekan soalnya. Ini saya tulis tentang golongan darah Aryo. Semoga sudah semuanya.
akan ditulis Pak Po. Pak Po menikah dengan Nona Susi. Pak Po bergolongan darah A hetero juga. Pak Po bergolongan darah A hetero juga. Dan Nona Susi bergolongan darah B hetero juga. Pak Bo A hetero juga. Nona Susi B hetero juga. Dalam kartu keluarga, dalam kartu keluarga terdapat 4 anak. Dalam kartu keluarga terdapat 4 anak. Yaitu anak bergolongan darah A, anak bergolongan darah A, Ani bergolongan darah B. Anak bergolongan darah A, Ani bergolongan darah B, Nia bergolongan darah AB, Mia bergolongan darah AB, dan Tina bergolongan darah O. Pertanyaannya adalah siapa yang bukan anak kandung? Nama saya Tina. Anak A, Nani B, Tina O, Mia B. Ya, silakan di kerjakan. Bagian dari anak, anak juga ya. Ada kan dua, anak. Ada di sini dalamnya. Betul juga. Sudah. Oke, kelompok satu. Bagaimana hasilnya? Kelompok satu. Anak kandung semua. Kelompok dua. Kandung semua. Tiga. Kandung semua. Empat. Nomor lima. Nomor berapa? Nomor lima. Ada anak. Semua anak kandung. Semua anak kandung. Oke, jadi betul ya. Semuanya ada. Bapak pikir cukup, hasilnya luar biasa. Kemudian pada periode berikutnya kita akan bahas tentang pelajaran yang sama, tentang materi-materi yang baru saja kita pelajari. Demikian, mudah-mudahan hari ini ilmunya masuk. Kalau masih ada waktu, silakan mau melanjutkan lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.